dan insyaAllah malam ini kita akan menyambung semula untuk pengajian kitab Al-Adhkar, sambungan berkenaan dengan tajuk yang berkaitan dengan bacaan surah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. Rabbi tammim umurana bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurnia-Nya. Pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberikan kesihatan dan keafiatan oleh Allah Ta'ala untuk dapat bersama-sama kita menyambung pengajian kuliah pada malam ini. Dan insyaAllah malam ini kita akan menyambung semula untuk pengajian kitab Al-Adhkar, sambungan berkenaan dengan tajuk yang berkaitan dengan bacaan surah. Baik, dalam pembahasan yang kedua yang dibincangkan oleh Imam Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi, beliau menyatakan, setelah membaca surah Al-Fatihah, seseorang itu dianjurkan membaca satu surah atau sebahagian daripadanya. Kerana hal itu adalah termasuk daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ia ditinggalkan, maka solatnya itu tetap sah dan tidak diwajibkan baginya untuk melakukan sujud sahwi, baik dalam solat fardu maupun di dalam solat sunat. Baik, dalam bab ini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu menyatakan bahawasanya kalau kita menunaikan apa-apa solat, sama ada solat yang fardu yang wajib ataupun solat-solat yang sunat, maka disunatkan bagi kita sesudah Al-Fatihah untuk membaca surah. Cuma membaca surah itu adalah pada dua rakaat yang pertama. Ya, pada dua rakaat yang pertama. Tapi kita akan bincang juga, di sana ada satu perbahasan khusus yang mana ada pendapat juga yang menyatakan bacaan pada dua rakaat yang akhir. Ada. Perkara ini juga ada perbincangannya di dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang dipilih kebanyakan majoriti di kalangan para ulama dan para fuqaha menyatakan bacaan surah itu dituntut adalah pada dua rakaat yang pertama sahaja. Kenapa dua rakaat yang pertama sahaja? Agak-agak kenapa tidak digalak, kenapa tidak dibaca juga surah pada rakaat yang ketiga dan keempat? Bukankah kalau kita baca surah kan lebih baik? Betul tak? Macam tuan sembahyang maghrib tadi kan, rakaat ketiga baca Fatihah aja. Kalau kita baca surah kan lebih afdal, kan lebih baik. Demikian juga pada solat Isya ataupun pada solat Asar ataupun pada solat Zuhur. Tetapi berdasarkan kepada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang terbaik kerana Nabi menunjukkan kebanyakannya
baginda hanya membaca surah pada dua rakaat yang pertama sahaja. Ada beberapa riwayat yang kadang-kadang ataupun jarang sekali Nabi SAW juga pernah membuat bacaan surah pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Tapi oleh kerana majoriti perbuatan Nabi SAW itu pada dua rakaat yang pertama saja, maka itulah pendapat yang dipilih oleh majoriti mazhab. Ya? Daripada sekalian empat mazhab, kebanyakannya bersepakat menyatakan bacaan surah itu adalah pada dua rakaat yang pertama. Kenapa tuan-tuan agak-agak? Ulama menyatakan antara sebab dan hikmahnya kerana asal solat ini adalah dua rakaat. Asal Allah syariatkan solat ini adalah dua rakaat. Sebab itu kalau kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya di zaman sebelum pensyariatan solat fardu lima waktu, Nabi solat dua waktu sahaja. Min qabli tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Nabi solat sebelum terbit matahari, yakni solat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari, yakni pada waktu asar. Sebelum terbenam matahari, yakni waktu asar. Jadi subuh dan asar dahulu dua rakaat. Asar dua rakaat, subuh pun dua rakaat. Tapi setelah itu ditambahkan ziyadatan, ditambah. Daripada dua, ada yang dikekal menjadi dua. Macam subuh, dikekalkan dua. Zuhur sebelum tu memang tak ada, maka diberikan empat. Tapi asal solat semuanya dua. Sebab tu semua solat-solat sunat, dia dikerjakan dua rakaat. Ya, sebaiknya dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Cuma untuk solat fardu je dia ada tiga rakaat dan dia ada empat rakaat. Cuma asalnya Nabi kata solatul lail mathna mathna. Asalnya solat itu adalah dua dan dua. Maka sebab itu untuk dua yang terakhir, ia dikira sebagai tambahan. Maka oleh kerana tambahan, diberikan keringanan padanya supaya tidak dibacakan padanya surah. Memadai membaca surah itu adalah pada dua rakaat yang pertama sahaja. Okay, itu antara hikmahnya lah ya. Walau bagaimanapun, kalau seseorang tu lepas baca Fatihah, dia tak baca surah. Ya, dia tak baca surah. Dia sengaja tinggal. Lepas Fatihah, terus rukuk. Maka ia tidaklah menyebabkan untuk dia melakukan sujud sahwi, kerana dia bukanlah sunat yang ab'ad dalam mazhab Syafi'i. Maknanya dia bukanlah sunat yang berat, bukanlah sunat yang besar. Maka cuma dia menyalahi yang afdal. Khilaful afdal. Dia menyalahi yang afdal kerana dia meninggalkan membaca surah. Baik. Kemudian, tidak disunnahkan membaca surah setelah Al-Fatihah di dalam solat jenazah menurut pendapat yang paling sahih daripada dua pendapat di dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab yang lain. Kerana solat jenazah itu pada prinsipnya harus diringankan. Ya, harus diringankan. Jangan dilama-lamakan. Sebab kita nak menyegerakan urusan jenazah. Sebab tu kalau solat jenazah, bukan setakat tak perlu baca surah, bahkan tak perlu baca iftitah. Sebab kita Allahu Akbar, tak perlu Allahu Akbar kabira walham, tak perlu. Sebab dia bukanlah satu solat yang tujuannya untuk kita bermunajat dengan Allah. Tapi dia adalah merupakan satu solat yang tujuannya adalah untuk kita mendoakan kepada si mayit, mendoakan kepada si mati. Maka sebab itu diperlukan padanya perkara-perkara yang bermanfaat bagi si mati. Maka oleh kerana itu memadai dengan diringkaskan salat jenazah tersebut.
ya, tidak perlu untuk dipanjangkan. Walaupun ada pendapat yang mengatakan baca surah selepas Fatihah tu baca surah lepas tu baru takbir yang kedua, tetapi itu menyalahi majoriti di kalangan pandangan para ulama. Ya, kerana majoriti berpendapat bahawasanya hendaklah memadai dia membaca Al-Fatihah sahaja. Baik. Okey, kita sambung. Selanjutnya dalam bacaan surah, seseorang itu diberikan pilihan. Jika ia mahu, ia boleh membaca satu surah yang lengkap atau membaca sebahagiannya sahaja. Satu surah pendek yang dibaca secara lengkap lebih utama bagi yang menguasainya daripada satu surah yang panjang. Baik. Kemudian Imam An-Nawawi menyambung lagi perbahasan ini, beliau mengatakan surah ni pilihan. Nak baca surah apa? Silakan. Sebab dalam Quran Allah kata faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah kamu daripada apa saja ayat Quran yang kamu nak baca. Baca. Ya. Baca saja apa yang kamu hendak baca. Kalau orang tu hafal surah pendek, dia baca surah pendek daripada dia meninggalkannya. Kalau dia hafal surah yang panjang, surah pilihan, dia baca surah pilihan tu. Sebab tu saya syorkan tuan-tuan. Kalau ada di antara tuan-tuan dan perempuan yang membuat hafazan sendiri. Mungkin ada kan yang buat hafazan sendiri, nak cuba-cuba menghafal surah-surah tertentu, surah-surah pilihan. Waqi'ah ke, Ar-Rahman ke, Al-Mulk ke, Kahfi ke. Salah satu daripada cara untuk kita memantapkan hafalan dan hafazan kita itu, jangan membaca surah yang dihafal di luar solat. Sebaliknya, kita baca hafalan dan hafazan kita di dalam solat. Kalau tak percaya, cuba tuan-tuan praktis. Buat. Tak ada masalah. Boleh buat trial sendiri. Boleh cuba. Hafal satu surah. Ulang baca depan ustaz. Katakan lancar. Lepas tu, bila ustaz kata lancar lah ni, try pergi kat mana-mana surau ke. Cakap saya nak jadi imam. Lepas tu naik jadi imam, baca surah tu. Kita akan nampak beza dia punya hafalan. Sebab tu bukan senang. Nak baca surah yang dihafal ketika memimpin imam dengan baca surah dihafal seorang diri atau depan kawan yang cek. Tak sama. Sebab tu apa yang diajarkan oleh ulama silam. Sahabat Nabi, bila mereka dengar ayat-ayat Quran daripada Nabi SAW, mereka hafal. Mereka baca depan Nabi. Tapi mereka juga bawa surah-surah itu di dalam solat fardu mereka dan solat sunat mereka. Kalau kita baca dalam semayang tak sangkut satu pun, insya-Allah di luar semayang kita tak sangkut. Tapi kalau kita baca luar semayang tak sangkut, belum tentu dalam semayang tak sangkut. Belum tentu. Sebab itu para sahabat yang ahli-ahli Quran, qurra, yang hafal-hafal Quran, mereka khatamkan hafalan mereka di dalam salat. Bukan sekadar mereka khatamkan di luar salat. Mereka juga mengkhatamkan hafazan Al-Quran di dalam salat. Jadi tuan-tuan boleh praktis. Ya. Jadi saya syorkan, sebab saya ada juga buat kelas hafazan. Saya ada buat kelas hafazan online. Setakat ni, sejak pada PKP tu, saya minta peserta bawa dalam semayang. Saya kata selagi mana bawa dalam semayang, tak kira lah solat fardu atau sunat, ada sangkut, selagi itulah saya kata ulang dan ulang murajaah itu. Kerana itu menunjukkan hafalannya belum benar-benar melekat di hati. Dia belum betul-betul lekat.
dia mungkin surface saja tapi dia bukan betul-betul lekat. Sebab tu tuan-tuan, surah Fatihah jarang orang lupa. Tuan-tuan pernah jumpa orang lupa Fatihah? Adalah, tapi sangat jarang. Boleh dengar tu 100 tahun sekali ke 10 tahun sekali ke orang tersilap. Sebab Allah suruh kita baca dalam sembahyang. Agak-agak tuan-tuanlah, kalau sembahyang ni Allah kata, ikutlah lepas iftitah nak baca surah apa pun tak apa. Tak nak baca pun tak apa. Fatihah nak baca pun tak apa. Tak nak baca pun tak apa. Katakanlah kalau benda tu jadi satu pilihan, saya rasa Fatihah pun orang tak ingat. Allahu Akbar lepas baca iftitah. Malah nak baca. Terus rukuk. Tapi dah hafal lah. Kadang-kadang baca. Kadang-kadang tak baca. Bila dia jadi pilihan, surah itu boleh menjadi menyebabkan kita lupa. Ya, menyebabkan kita lupa. Maka disebabkan kerana itu, kalau siapa yang nak berlatih hafalan dan hafazan, dia hafaz sikit-sikit, katakan 3 ayat, 4 ayat. Lepas tu bawa dalam sembahyang. Rakaat pertama baca yang sama, rakaat kedua baca yang sama. Boleh. Untuk latihan baca ayat yang sama di dalam solat yang sama, rakaat yang berbeza, tak ada masalah. Kerana para sahabat pernah berbuat seperti itu. Mereka baca setiap rakaat surah yang sama. Pernah dibuat oleh para sahabat. Kerana tujuan untuk menguatkan hafazan mereka dan hafalan mereka. Ya. Baik. Contohlah kan, malam Jumaat tuan-tuan selalu baca Yasin kan? Cuba try sekali naik jadi imam baca Yasin. Lancar ke tak? Ui, kalau apa ni? Masa baca ramai-ramai, ada yang pegang buku Yasin tak tengok. Oh. Bila suruh naik imam, lain macam dia. Daripada Yasin, lompat ke sejadah. Di dalam Yasin tu dia sujud. Terkejut orang. Bila pula surah Yasin ada ayat sejadah? Rupanya dia lompat. Dah tertukar. Baik. Cuma Imam Nawawi kata, kalau tuan-tuan hafal surah yang sedang atau surah yang pendek, tapi tuan-tuan hafal sampai satu surah lengkap, lebih baik tuan-tuan baca surah itu dari baca surah panjang tapi sikit. Katakanlah tuan-tuan baru hafal surah Baqarah. Ya, baru hafal. Contohlah, baru hafal surah Baqarah. Lepas tu baca surah Baqarah. Baca surah Baqarah sikit. Sedangkan kita dah hafal surah Al-Mulk. Lebih afdal kita baca surah Al-Mulk satu surah itu dalam satu solat kita, kita nak bahagi dua ke terpulang lah. Tapi kena habiskan. Itu lebih afdal daripada kita baca surah yang panjang tapi kita selektif sebahagian-sebahagian ayat. Kecuali bagi orang yang sedang memperbaiki hafalan dia. Maknanya dia hafal sikit-sikit, dia nak sambung sikit-sikit, yang tu tak apa. Tapi yang jenis hafal, dia kata, tengok jauh lagi nak habis Baqarah ni. Malahan dia kata. Jadi dia memadai dengan yang tu saja. Maka lebih afdal kalau dia baca surah yang lengkap dan sempurna, itu lebih baik daripada dia ambil sebahagian-sebahagian. Okay. Kemudian, yang seterusnya. Contohlah kalau saya boleh bagi contoh. Contohnya, saya pernah pergi ke satu surau. Masa tu, hari Jumaat tu cuti public holiday. Jadi, dia ada kuliah subuh. Imam tu, dia buat ayat, dia baca ayat surah sajadah. Tapi, dia baca tak habis. Dia baca tak habis. Yang muka surat ketiga tu dia tak baca. Walanudhiqannahum minal azabil adana. Tu tetap baca. Bila bangun rakaat kedua, dia baca surah Al-Insan. Pun tak habis. Tak habis. Duduk tak habis. Jadi, lepas dah habis kuliah semua, saya jumpalah dia. Saya katalah,
Ustaz, kalau boleh, lebih baik, lagi baik Ustaz baca untuk satu solat subuh tu, habiskan surah sajadah. Tak perlu baca Al-Insan pun tak apa. Dia kata, salahnya Nabi baca dua-dua surah. As-Sajdah dan Al-Insan. Kan? As-Sajdah dan Al-Insan. Yelah, al-maklum lah sekarang ni pun tuan-tuan, subuh sebelum ni kunam. Kalau baca dua-dua tu, mau orang mufaraqah semua yang belakang kita. Nak pergi kerja kan? Kalau kerja dekat-dekat tak apalah. Geng-geng pencin tak apa. Tapi kalau yang masih bekerja tu nak mengejar. Jadi mereka jadi tak nak hadir solat di masjid. Dia semain di rumah. Ini yang Nabi tegur Sayyidina Mu'az. Nabi kata kat Sayyidina Mu'az, affatan anta ya Mu'az. Sebab dia baca panjang. Orang tak nak datang semayang masjid Nabawi. Nabi kata, wahai Mu'az, engkau ni nak bawa fitnah ke? Dia kata, bawa fitnah apanya? Nabi kata, bila kau baca terlalu panjang, sedangkan orang ada hajat, mungkin ada ibu yang perlu urus anak dia ke sekolah ke, yang ni nak kena pergi kerja dan sebagainya, maka ia boleh menyebabkan fitnah orang tidak hadir berjemaah di masjid. Maka saya kata lebih baik habiskan surah sajadah. Sebab kalau Nabi suruh baca pun, Nabi suruh baca full. Habis sajadah, habis insan. Bukan separuh-separuh. Macam tuan-tuan tengok dua cerita, separuh jalan, tak habis. Oh, tak syok lah. Tengok cerita ni, to be continue. Minggu depan nak sama tengok, cerita lain dah. Jadi tergantung. Sebab tu Imam An-Nawawi kata, lebih baik dia habiskan surah itu daripada dia baca yang ni separuh, yang ni separuh. Dia tak synchronize. Okay. Seterusnya, disunahkan juga membaca surah sesuai dengan mengikut tertib dan urutan di dalam mushaf Al-Quran. Maka pada rakaat kedua, hendaklah ia membaca surah yang urutannya berada setelah surah yang dibaca pada rakaat yang pertama, yang terletak setelahnya. Seandainya ia menyelisihi hal tersebut, maka hal ini tetap dibolehkan. Cuma dia menyalahi yang afdal. Contoh, rakaat pertama dia baca Al-Baqarah. Rakaat yang kedua, dia baca Al-Imran. Contohlah. Ataupun rakaat pertama dia baca Al-Ikhlas. Rakaat kedua dia baca Al-Falaq. Tapi kalau rakaat pertama dia baca An-Nas, rakaat kedua dia baca Al-Ikhlas, boleh ke tak boleh? Boleh. Sah semayang. Dapat pahala baca surah. Tapi tak dapat pahala menepati yang lebih baik, iaitu mengikut tertib dan susunan ayat Al-Quran. Yang lebih teruk, ada hadis ulama kata makruh. Yang lebih teruk ulama larang, baca satu surah tapi dia ambil yang eko dulu rakaat pertama, lepas tu baru dia ambil kepala. Ini makruh. Kalau yang tadi tu Imam Nawawi kata tak makruh kalau tak ikut tertib surah. Boleh, tapi bukan yang terbaik lah. Yang makruh ni, contoh, rakaat pertama, dia baca Amanar Rasul. Akhir Baqarah. Rakaat kedua, dia baca ayat kursi. Dua-dua ayat itu ada dalam surah Al-Baqarah. So, dia ambil ekor dulu. Rakaat kedua, dia ambil badan. So, dia menyalahi. Benda ini memang ada larangan daripada Nabi SAW. So tak boleh buat macam itulah. Kalau surah tu panjang, kita make sure baca yang awalnya dulu, kemudian baru yang akhirnya. Okay. Menurut sunnah, bahawa bacaan surah adalah setelah bacaan surah Al-Fatihah. Seandainya dibaca sebelum Al-Fatihah, maka tidak dikira baginya pahala membaca surah. Katakanlah seseorang tu dia terlupa baca Fatihah.
lepas angkat takbir, baca iftitah, kan? Dia terus baca surah. Lepas tu boleh teringat, Allahu Akbar. Fatihah tak baca lagi. Baca Fatihah. So dia kena baca balik semula surah itu. Dia kena baca balik semula surah tersebut. Kerana tidak dikira baginya pahala membaca surah itu kerana dia membacanya bukan pada tempatnya. Macam orang rukuk, contoh macam orang sujud sebelum rukuk. Dikira ke sujud dia? Tak kira. Lepas baca, terus turun sujud. Kalau ayat sajadah tak apa. Tapi ni bukan. Tak rukuk ni. Dia bangun. So sujud tu tak dikira. Tak boleh nanti masa lepas tidak dia sujud, dia sujud sekali je. Pasal apa? Dia kata tadi sujud lah. Itu tak boleh. Tak dikira. Demikian juga kalau orang yang membaca surah sebelum dia membaca surah Al-Fatihah. Baik, kemudian perlu diketahui bahawa yang disunnahkan membaca surah tersebut adalah imam dan juga orang yang solat bersendirian serta makmum pada solat yang dibaca padanya secara sir, yakni perlahan oleh imam. Bacaan surah ni hanya disyariatkan kepada imam bagi solat yang jahar. Solat baca kuat, surah tu biar imam je baca. Makmum diam dan tadabbur ayatnya. Renungkan bacaan ayat imam. Kadang-kadang, saya fahamlah ada setengah orang dia hafal surah yang imam tu baca. Mungkin niat dia baik. Dia nak ulang hafalan dia dengan apa yang dia dengar daripada imam. Tapi itu tak boleh. Dia sembahyang. Ada sekali itu saya sembahyang. Imam baca sajadah. Kita tahulah dia pun hafal. Saya pun hafal. Tapi dia ngikut baca tanzil. Kita nak dengar terganggu. Lebih terganggu imam baca lain. Dia baca lain. Lagi kacau. Saya dengar salah ni imam yang betul. Dah kali kita pun pening. Imam salah ke? Imam yang betul. Dia jadi confused. Sebab itu ulama mengatakan kalau imam baca, kita makmum di belakang pun baca sedangkan imam baca secara jahar. Kalau bacaan makmum tu boleh mengganggu makmum yang lain, solatnya sah tapi berdosa. Dia dapat dosa. Dia ingat dia dapat pahala dapat mengikut tu. Dia dapat dosa. Yang kedua, kerana dia tidak mendengar apa yang imam baca. Seumpama orang yang tak dengar arahan. Orang bagi arahan, dia tak dengar. Dia lawan tokeh pula. Maka ini juga dikira sebagai sesuatu yang makruh yang ditegah untuk melakukannya. Pernah berlaku di kalangan tabi'in. Dia jadi imam, ada makmum belakang dia ngikut sampai bacaan dia terganggu. Habis sembahyang, dia pun kata, siapa yang membaca? Maka si fulan tu bangun. Dia kata, aku membaca adalah kerana aku ingin mendapat bacaan seperti mana bacaan kamu. Kemudian tabi'in ini kata, semoga Allah Ta'ala melupakan apa yang kau baca. Dia doa macam tu. Maknanya nak menunjukkan apa yang dia buat tu salah. Benda tu bukanlah satu benda, bukan salah nak mengulang tu. Tapi masa solat seorang-seorang, bacalah. Solat sunat lepas tu ke, ba'diyah ke, solat malam ke, dia nak buat dalam bacaan solat duha ke. Dia bolehlah ulang hafazannya. Itu tak jadi masalah. Ataupun dia ulang dalam hati, tak payah sebut. Dia follow melalui fikirannya ataupun melalui hati dia. Boleh juga. Baik.
Ha, bagi orang solat bersendirian ataupun bagi solat seperti zuhur dan asar ni boleh. Adapun yang dinyaringkan, maka makmum tidak boleh membaca lebih daripada surah Fatihah jika ia mendengar bacaan imam. Ha, tapi katakanlah imam semayang, tiba-tiba mikrofon rosak, speaker problem. Makmum tu duduk belakang sana tu, dia tak dengar imam baca apa. Tak dengar langsung. Dengar macam gema-gema-gema macam tu je. Daripada dia duduk diam, tak dengar apa, duduk diam, lebih baik dia baca surah. Sama macam khutbah. Khutbah, sekarang ni dengarlah kan, teknologi ada speaker semua. Tapi zaman dulu, tak ada speaker semua ni, masjid besar. Ulama' kata kalau orang yang hadir solat Jumaat, dia tak dengar khutbah, khutbah tu tak sampai kat dia. Jangan dia duduk diam, tak dengar diam gitu. Dia tak mendapat pahala khutbah. Tapi dia dapat pahala hadir khutbah. Mendengar khutbah dia tak dapat. So apa dia buat? Ulama' syurkan dia sibukkan dengan zikir. Dia duduk saja-saja, tak dengar khutbah, dia zikir. Subhanallah, Alhamdulillah. Sampai dia tengok orang bangun nak semayang, dia ikut bangun. Ataupun, tuan-tuan pergi satu masjid, kita dah datang lambat, dapat tempat sekali dengan budak-budak. Sebelum mula khutbah, budak-budak ni diam lah. Khutbah naik je, dia pun khutbah. Budak-budak ni pun khutbah sekali. Kita nak menegur sekarang, hilang pahala pula. Kan? So apa kita buat? Zikir. Tak dengar langsung ni. Apa khatib cakap, tajuk apa pun tak dengar. So apa kita buat? Kita sibukkan diri kita dengan zikir. Itu salah satu daripada kaedah yang dianjurkan oleh para ulama. Baik. Tuan-tuan, saya minta tangguh awal sikit. Sebab saya baru operate suara. Jadi suara saya kalau cakap lama dia sakit sikit. Jadi minta keuzuran untuk berhenti, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.